Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Qala al muallifu rahimahullahu al-ali wa naf'ana Allahu bi'ulumihi wa hasyarana fi zumratihi. Amin ya rabbal alamin. Melek to aja merem. Melek aja merem. Nggih. Melek aja merem. Gak ngesakno abah. Diomongi kok merem. Ini ki abah yang nguat-nguat no anggitmu. Abah ya kudu merem asline. Pol kudu merem. Jadi cedet-cedet no. Ngeten iki sampean kadang nanti kono ni melek to melek aja merem. Bantah. Jenenge kesuwen ngenteni kok. Yang kesuwen ngenteni sapa wong bocah ya lagek teko kluyur-kluyur-kluyur. Apa-apa budal itu ngenteni nek wis budal kabeh. Enggak. Aku ket mulai jam setengah pitu wis no kene kok. Sing ngongkon sapa? Wong ngajinya kan habis duha, mbak-mbak duha. Habis duha baru ngaji kan. Udah sholat duha. Kowe udzur bareng kok melok maca sampun. Alhamdulillah. Nah, putra iku nek sholate duha alhamdulillah iso istiqomah rutin. Tahajude sing beliut ning tahajude. Padahal nek bengi yo melekan cah lanang. Melekan, tapi kon tahajud ya angele. Gak kaya sing putri. Rasa dikongkone semangat. Sing semangat. Putri iku tahajud gak usah dikongkone semangat. Sing semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Duki wa sa'altani anil ikhlas. Wa sa'alta lan takon sapa ingsun. Takon sapa sira? Ngene iki, apa? Imane durung pepek, mripate sik kiyer-kiyer. Manane kitab iki keliru. Wa sa'alta lan takon sapa sira ni ing ingsun anil ikhlasi tentang ikhlas. Kemudian kamu bertanya pula kepadaku tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Kan sering dijadikan ungkapan dalam bahasa sehari-hari kan sering to sampean apa-apa sing ikhlas. Nek tepak mangkel, ora ikhlas aku, ora ikhlas. Ya. Gurene. Apa? Alah pokoknya aku ora ikhlas, pokoknya ora ikhlas. Maksudnya ora ikhlas model ngono kuwi. Nek sampean kan sering to nggih istilah ngono iku. Apa rambut balekno, ora ikhlas aku, ora ikhlas aku. Emang ikhlasmu ngefek. Ikhlasmu enggak berpengaruh kok.
Nek bocah ndablek, lah ora mbok balekno ra ikhlas aku, ra ikhlas aku. Ra ikhlas ya wis. Apa to ikhlas? Ikhlas itu dari bahasa Arab. Ya memang bahasa Arab. Artinya murni. Murni itu ya murni. Apa ya murni itu? Asli. Asli itu murni. Ya, murni itu asli. Artinya murni itu tanpa campuran. Murni itu kan tanpa campuran. Sedikit pun enggak ada campurannya. Itu namanya murni. Enggak ada campuran. Ikhlas itu kayak gitu. Beramal itu murni karena Allah, enggak ada campuran karena yang lain. Itu namanya ikhlas. Sedikit pun tidak tercemar, sedikit pun tidak tercampur apa saja, itu ikhlas. Jadi ini amal murni hanya karena Allah, tidak tercampur karena yang lain. Itu namanya ikhlas. Kayak mbak-mbak ini misalnya sholat malam, qiyamul lail, tahajud, ya memang betul-betul murni karena Allah dalam mengerjakan tahajudnya. Bukan karena kepingin dapat nilai bagus, waya ujian, tahajud, kepingin nilainya bagus. Enggak gitu. Emang murni betul-betul karena Allah. Sedikit pun enggak kecampuran yang lain. Itu namanya ikhlas. Tahajud malam, waya ujian. Ya karena Allah sih, karena Allah. Tapi ada tambahannya. Karena pengen dapat nilai bagus, karena ujiannya pengen lulus. Itu kan masih ada campurannya. Apalagi mbak-mbak ini rajin tahajud karena pengen dapat cowok ganteng, pengen dapat suami yang keren, yang kayak Abah. Ini bangannya kok yang Nizar? Itu namanya enggak murni. Murni itu karena Allah, bukan karena yang lain. Semata-mata karena Allah, enggak ada campurannya sama sekali. Paham ya? Ya kayak rajin sholat duha, ya karena Allah, bukan karena apa-apa. Jangan karena wah rajin sholat duha biar kirimannya lancar, biar rezekinya lancar, biar jadi orang kaya. Itu namanya gak murni. Kok rajin banget sholat duha, ya mudah-mudahan rezekinya lancar, ya kepingin gini. Itu namanya gak murni. Paham ya? Ayah kami yang ngaji, ikut ngaji, ya memang murni karena Allah, bukan karena apapun, bukan karena siapapun. Kenapa ngaji? Nanti kalau gak ngaji takut kena pukul. Sekarang sering ada malaikat Israel keliling. Misalnya sing lanang ini rumah sana apa gak ngerti. Ini masih dalam pengawasan CCTV. Apa mata-matanya akeh. Gak sekolah di kamar. Udah diobrahi. Ayo berangkat. Kenapa gak sekolah? Pusing pak. Sudah ada kata pusing. Gak tak pegang, gak panas, gak hangat, gak apa. Ayo sekolah. Sekolah. Langsung ngambil sabun mau ke kamar mandi. Gak usah mandi. Kenapa kalau udah bertindak kayak gitu? Mau kemana? Mandi. Gak usah mandi. Ayo langsung pakai celana, pakai baju. Ke sekolah. Gak punya baju, bang. Kemulan sarung. Gak nerima alasan. Kenapa gak sekolah? Sakit perut, enggak perut-perutan. Ayo berangkat. Terus pokoknya Abah enggak ada alasan, kecuali betul-betul sakit. Dan Abah tahu, sakit beneran apa sakit pura-pura. Orang sakit beneran sama sakit pura-pura itu kan kelihatan tuh. Enggak sakit bilang sakit, gue itu yang tak pukul sama saya. Biar
ngapusi, bohong. Eh, kenapa nggak sekolah? Udunin, Mbak, udunin. Berangkat lo, berangkat ke sekolah. Nggak ada alasan udunin. Ngono, tau berai kabeh. Ngono gila lho. Bekecil-bekecil anak ini. Ya pakai baju, pakai celana seragam. Nggak sampai sekolah. Dikira apa, nggak tahu apa. Ada satu dua yang masuk kelas. Ada yang gak sampai sekolah. Neng warungnya Suminah. Dikira apa gak ngerti. Ulangi lagi. Ya. Ketika Teobrai suruh sekolah, suruh ngaji. Bangun ternyata gak sampai sekolah. Gak ikut sekolah. Kemanapun kamu bersembunyi, menghindar. Melebulannya semut itu tak tutno. Lu tenang. Itu namanya sama dengan menantang. Menantang itu namanya. Kenapa untuk diobrak, digugah, tidur, dibangunin, disuruh sekolah. Lu gak tekan sekolah, malah melebu warung. Sembunyi di warung. La haula wala quwata illa billah. Apa ini enggak pernah nyuruh kalian apapun. Cuma tak suruh. Tak minta ngaji, ngaji, ngaji. Sekolah, sekolah, sekolah. Kegiatan, kegiatan, kegiatan. Cuma tak minta tidur. Wong ngene di ngoni. Panggil. Nah, misalnya gitu. Ikut ngaji karena takut dimarahi, karena takut ada malaikat Israel keliling misalnya. Karena takut ini, ya itu namanya enggak ikhlas. Wes, wahua utawi ikhlas. Wahua utawi ikhlas. Duh, jam 8 misalnya. Kau tahu, jam 8, cepet banget. Wahua utawi ikhlas. 5 menit lagi selesai. Iku antakuna. Apa sih kok muat-muatnya? Tak karepku ya mau ngaji 5 menit, mau ngaji 10 menit, mau ngaji 7 menit kan terserah saya. Kamu maunya ngaji berlama-lama bareng abang? Betul sekolahnya gimana? Astagfirullahaladzim. Sampean iki wong aneh. Enggak oleh ngono kuwi, Dok. Jadi bagi-bagi adil. Ya kasihan gurunya. Gurunya itu udah repot-repot dari rumah berangkat. Mana sing wedok ya wis lipstikan, wis pakai ini. Begitu sampai sini enggak ada muridnya. Loh, kok enggak masuk? Ngaji abang, kan enggak berani protes. Masa lipstik apa di ngene ngene mah. Takon lu. Sekolah kok libur, kasihan gurunya, gurunya masuk. Apa itu? Anu salah ya, aku sebut tadi siar ketiduran. Itu begitu bangun tambah lorok kabeh awake. Sekalian enggak usah tidur mestinya. Sekalian enggak usah tidur. Wahwa utawi ikhlas iku antakuna. Wahwa utawi ikhlas iku antakuna yen to ana apa amaluka. Dikene nyawang dalanan tambah ngantuk. Tambah sepet meripat kok. Kita arif gelinu gelinu. Ya kita jalanan kumel kumel. Tambah sepet meripat. Wah wah utawi ikhlas. Tapi nek dikene nyawang rene rada padang. Wah wah utawi ikhlas iku antakuna yen to ana apa amaluka pira-pira amal sira. Kuluha ya sekabiane amal ana iku lillahi krana Gusti Allah Ta'ala halim wa dhuhur Allah. Dadi amal-amalmu ku wabeh apa wae, mau itu salat, mau itu baca Quran, mau itu wiridan, mau itu sekolah, mau itu ngaji, apa wae semata-mata karena Allah. Angel
sholat semua angel. Angel. Ana bocah sholat nek nang pinggir gurune ngono dikhusuk-khusukno. Dikhusuk-khusukno. Alhamdulillahi rabbil alamin. Soalnya nang pinggir gurune, apa meneh nang pinggir abah nek takbir. Allah akbar. Medeni wong. Ana wong salat tok takbiratul ihram lucu. Yes. Umumnya maca takbiratul ihram ya Allahu akbar. Enggak usah nemen-nemen terus Allahu akbar. Malaikat iku rungu yo kudu mbunyi. Iki lubotmu ini lubot apa? Lubotmu ini lubot apa? Sak donya kok ora ana tunggale. Malaikat itu sampai kaget. Ngapa nyatet kan setiap gerakan itu kan ditulis. Niat ditulis karo malaikat ana bijine, ana nilaine. Takbiratul ihram. Suratul Fatihah. Ruku tulis apa? Ini malaikat terus ngatek kan apa? Terus mending ya ditulis niat. Mau saya mulai aja. Karena malaikat dicatat niat. Yang lain kan takbir biasa sesuai takbiratul ihram imam. Allahu akbar, yang lain Allahu akbar. Lagi anak siji sing anak. Malaikate kaget. Mau ditulis takbiratul ihram akhirnya tak kaploki kowe. Malaikate kaget. Ya enggak usah lebay lah, enggak usah lebay. Itu namanya lebay. Ya misalnya di anu, lu kan hamzah fathah A. Hamzah fathah A. Berarti membacanya enggak oleh ol ya. Ada yang terlalu nyantai. Allahu Akbar. Kalau ono hamzah fathah O enggak ada. Kan ono terus enggak ngono. Allahu Akbar kan O jadinya. Masa otak bila tuh orang kok itu gak ada. Hamzah di harokati fathah dibaca oh itu kan gak ada. Tapi ya jangan over hamzah fathah Yo rileks diwaca umume biyen. Allahu Akbar biasa. Allahu Akbar biasa. Maca ini biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Biasa ora usah kabeh. A'udzubillahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebay. Allahumma wa ahli. Malah gak bener lebay. Ya tinggal sampean zikir lho. Lam fathah. La zikirmu ya la ilaha illallah la ilaha illallah biasa enggak usah kate la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah yo ora ono ngono wong lesan Arab fase sak ngertiku yo imam-imam Masjidil Haram itu macam biasa la ilaha illallah
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nek khutbah-khutbah nang Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang ngono kabeh. Waya khutbah lho. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngono yo kok. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak usah lebay. Ora usah endel wae. Niku jenenge endel nek wong ngarani. Karepe kok pengin bener-benerno tapi tambah salah. Amal kabeh karena Allah. Ya Allah. Wis apa wae ngamal apa wae karena Allah. Tapi aja diomongno. Aja diomongno. Ikhlas nek diomongno malah ketok gak ikhlas. Ini unik ya, ikhlas. Ketika kata ikhlas terucap dari mulut seseorang, maka ikhlas akan keluar dari hatinya. Pokoknya ikhlas itu nek diomongno lambin, ikhlas metu tuh konjurni hati. Unik ikhlas itu. Ikhlas itu kan dari hati. Maka ketika kata ikhlas itu keluar dari lisan seseorang, saat itu juga ikhlas hilang dari dalam hatinya. Artinya ikhlas gak boleh diucapkan. Aku meniki ikhlas, aku meniki ikhlas. Itu malah menunjukkan kalau hatinya tidak. Orang ikhlas itu gak pernah diomongin. Kecuali kalau sifatnya mendidik, melatih. Kayak abang yang sampeyan ngene. Menunggu abang gembira ngomong ikhlas. Berarti lah gak ikhlas dong. Oh, ini tujuannya jelas no, tujuannya nerang no. Angop. Ya wis ora apa-apa ditutupi. Nek tutupi tangan sih ora cukup, ya lu nutupi bokonge kancane. Kok iso manggon karo dhewe angop. Ya ora kumar dhewe masih manggono tengah nek angop ya ketok padha. Eneng angop ngombo. Cangkem wis mengko koyo pawon kan. Eneng semono. Kan dari bolak-balik kok ditutupi nih angok. Macam mana enggak karepmu? Mas. Weh, itu ini untuk nih angok ditutupi pakai tangan kiri hadap sini takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam mana enggak usah karepmu, mangap karo ngeplok koncomu itu. Lah mikir aku nih gue. Angel kan dan angel. Walayar taham. Eh ngaji sate-sate ae. Ini kare kurang dulu lah wajah tante ini. Untuk ganti kitab. Walayar taham. Lan ora gembira. Opo kol buka hati siro. Bimaha midin nasi kelawan piro-piro pujiannya menungso. Walayar taham. Lan yento ora gembira. Ora ayem ni lo, ora gembira, ora seneng, ora ayem. Apa kol buka hati siro, bimahamidin nasi kelawan biro-biro pujian yang menungso. Walatu bali ya, lan yento ora peduli sopo siro. Bimadam matihin, kelawan pemaiduni nas, kelawan celaanin nas. Ketika dipuji, hatimu tidak gembira. Ketika dicaci, hatimu tidak bersedih. Gak pedulilah. Makanya orang ikhlas itu apapun yang dilakukan murni semata-mata karena Allah. Gak melayang karena pujian, gak tumbang karena cacian. Dipuji, gak tinggi hati. Dicaci maki, gak sakit hati, gak kecil hati. Biasa aja kali. Iku namanya orang ikhlas wis nglakoni apa wis krana Gusti Allah. Gak kepengin dilempung, nek dilempung ya gak seneng. Itu namanya ikhlas. Misale nang bapak, sregep nek ngaji. Mbah, sampeyan nang bapak iso ya, Mbak ya. Angger iso wis bangun. Sekolah yo mlebu terus. Ngaji yo sregep, tahajud yo rutin, sampeyan kok iso ngono ya, Mbak. Nah, padane aku ngene iki ya. Aku ora kaya Mbak-mbak ngono apa liyane. Monggo kok ngono kok. Ya, mondok tenanan pora. Aku pancen apa-apa ku ikhlas. Ngono ku malah ngetokno lek ora ikhlas. Aku iki lara-lara ndak
meskipun sakit kaya apa aku tetap sekolah tetap ngaji ya. Ora kaya cah-cah lupa napa ndak wong ngene modele. Iku malah ngetokne nek ora ikhlas. Ayo dilatih nduk, dilatih. Dilatih punya hati yang bersih. Nih dilatih. Yo angel memang ikhlas itu angel paling angel. Paling angel. Ya Allah. Dilokno wong kaya apa yo enggak kecil hati. Dilokno kaya apa yo gak mantep ben. Itu orang kalau sudah ikhlas begitu. Orang kalau sudah ikhlas itu dipuji kayak apa, dipuja kayak apa, enggak akan besar kepala, enggak akan pernah merasa bangga. Biasa. Dilokno kaya apa, dicaci maki, dihujat kayak apa, enggak pernah kecil hati, enggak pernah sakit hati. Biasa. Jadi baik dipuja maupun dicaci maki, enggak ada efeknya, enggak ada pengaruhnya sama sekali. Itu orang kalau sudah betul-betul ikhlas. Tapi angel, saking angel, ikhlas itu saking angel, kayak apa? Lanang-lanang sholat, nenek pikir apa? Masya Allah, rukuk tok, 70 menit. Rukuk tok sampai keturun. Tapi ini orang yang uang ya, sholatnya caw, wabat, duhur pantang rokaat, gak sampai 1 menit. Los gak rewel. Sekali setat takbiratul ikhram, Allahu Akbar, ber, turun-turun jadi guling-guling duduk. Masuk patang rokaat tuh gak sampai 1 menit. Sholat duhur ditinggal melengak ini wis bar nih sholat. Masya Allah. Masya super kilat. Iku bang model apa? Neng uang yang sholat itu suwe-suwe no. Ya Allah, sujud tak satu jam setengah. Malah kata penyiar tadi bingung tu. Iki apa jadi kok meledim-ledim ini? Pokoknya uang ikhlas yang menungguin. Walangan ngerti sih, sebaliknya kebalikan dari ikhlas itu riak. Riak itu pamer. Ora kok riak sing kuwi. Jebri wong. Dan yang tahu ya pengertian ikhlas, ikhlas itu apapun amal yang dilakukan murni semata-mata hanya karena Allah. Dipuji enggak bangga, enggak besar hati, dicaci maki enggak sedih, enggak kecil hati. Biasa. Itu namanya ikhlas. Itu namanya ikhlas. Yowis. Wong mulang ikhlas itu tandane. Tandane ya ikhlas. Ono wonge gak ono wonge mulang. Apa sing diulang turu kabeh ya diwaca. Kuwi keikhlasan kuwi jenenge. Keikhlasan. Itu gak le apa ngene iki misale? Mulang ngaji nang sampean nduwi lho kabeh. Dipikir konsentrasi padahal turu kabeh. Nek sik tak waca. Nek padha karo ngaji ampek gedebok kok. Padha ngaji ampek cagak. Nek apa terus terang gak iso. Apa terus terang gak iso. Mulang ngaji nek sing diulang merem ngono apa gak iso. Mending dimareni, udah selesai. Kalau sudah ngantuk ya wis. Timbangannya salah. Malam lan ngerti ya sira, ketahuilah anarya'a ing sak temene riya. Riya itu ya lawan katane ikhlas. Kok gak kate nyaut, teman. Lawan katane ikhlas riya. Nek lawan katane adil zalim. Lawan katane adil zalim. Lawan katane ikhlas riya. Lawan katane sabar tidak sabar. Zaman gue kok rapatnya cerdas sama model. Walam dan ngerti ya siro anna ria yang saat temennya ria
pamer maknane riya itu pamer. Pamer, sing seneng pamer iki calanan apa cah wedok? Sing seneng pamer cah wedok apa calanan? Nek umume, umume wong lanang pamer iki saru gak pantes. Biasane apa sih ngapa dipamer no? Ngomong wedoin duwe cawe wedoin duwe klambi anyar no, duwe klambi anyar no. Ora iso lungo. Uriwari mergo klambine anyar. Ora iso lungo. Riwari ben ketok. Ketok ketokno wong. Bar liwat nang ngarepku sret. Tekan di liwat neng sret. Ketoke wong lurung roh sret. Ya ben ketok nek lambine anyar. Ngono. Apa meneh gelange anyar. Nek lambean iki ditep wae ta wae. Nah kan benen krimping krimping. Ben ketok lek gelange anyar. Mong sholat ya nanti bila tulis from ngangkat tangan gitu. Allah. Mana orang ono kan gelangnya ramuni. Sang Allah. Kalungnya anyar yang ono. Kudu dilo. Kudu jemput-jemput kudu dilo. Nah dikin dilo kan gandul. Nek gak ngono yo jilbabe dibuka. Kok sumuk yo? Nek wong lanang apa pamer gelang, gelang apa wong gelangmu gelang karet. Ya Allah. Aneh. Wong nenyang nyang jero ngene bakul jero pamer gelangi gelangi kan rompiyong nek takon Mbak jero kuwi Mbak sak kilo piro Mbak sak kilo Mbak sak kilo Mbak sak kilo piro bakule kan ngerti to pamer iki pamer gelang iki bakule marah gregeten dikira cuma kamu doang yang punya gelang. Dipikir cuma kamu yang punya emas. Nah bakule untune teko emas. Berarti nek jawab yo rangkulah. Ya karena penjualnya kesel. Kamu baru punya emas. Kamu baru punya gelang aja, Banyu baru punya apa gelang emas aja, kamu pamer-pamerin. Kalau aku bukan cuma gelang, bukan punya pak, bukan cuma gelang, bukan cuma kalung, bukan cuma cincin, gigiku aja lo masih mumpu. Apa senengannya pamer? Eneng bang. Ana mung hobine pamer ngene. Ya Allah. Pamer itu tanda gak ikhlas. Pamer itu tanda gak ikhlas. Roan nek tepak ditungguin, engko wetu. Kaya sregep-sregep. Bukan hanya sampah yang dibersihin, rumput-rumput dicabutin semua, sampai tekan cagak listrik dicabut. Sambil sergap. Kalau lagi ditungguin, tapi kalau enggak ditungguin, wes peledet peledet hilang. Enggak mana yang kelimpru, lunggu. Wah neng saya nungguin mana? Cobek kalau enggak tuh neng. Itu jenenge gak ikhlas. Pamer, caper itu tandanya gak ikhlas. Ngerti nggak? Pamer, caper. Duh, jam 8:15. Gue sedereng lah sama nih dia karena gue sih nonton nol aku. Wah, nggak nganggap naik, mau pengen nganggap lebih.
Wa'lam lan ngerti ya sira an riya ing sak temene riya, pamer iku ya tawalladu. Terlahir apa riya? Iku ya tawalladu, terlahir apa riya? Min ta'dhimil khalqi. Saking oleh ngegongaken makhluk. Kawitane dilem, kawitane dipuji. Akhirnya tambah bendol dase. Jilbabe lo sampai rakut ora kamot. Sesek. Jawa itu dilem ngono kuwi langsung. Seledot, seledot, seledot. Dilem ngono kuwi terus keloget, keloget, keloget sampai jendit. Jilbabe langsung gak kamot. Mbok iso. Dawa itu dilu-dilu lah benak no jilbab. Nang jalanan jarang, dulu-dulu benar nak kopiah menunggu jarang. Jalanan ni yang kopiahan yang misalnya, terus kopiahan. Begitu diseleh noplok, yang wes sambok menceng kau yang kau juga ngurusi. Nek cawe itu, cawe itu jilbaban. Wes api wesan, ngono itu yang dulu ni. Kau ni. Angger petuk cermin. Lewat samping rumah kok di situ ada kaca. Mesti. Lewat samping rumah kok ada kaca, mesti. Wong sepione sepeda motor lho. Sampai penceng. Ya perkara ngono lewat sampai ada motor mesti ini. Makanya sehari saja perempuan itu enggak ketemu cermin pasti stres. Kok ngono ana jeding lene jeding. Ana banyu. Wong wedok angger ketok cermin mesti, angger ketok petok kaca mesti ngaca, wong wedok. Mesti gak ngira. Liwat karepe omah ana kacae. Mesti ya Allah. Wong lanang ya kopiah nang angger dilebokno diselehno plek. Wis. Wong wedok gak iso. Rangkep pira kadang-kadang nek ape metu. Nganggo iket jero, sret. Dirangkepi meneh, sret. Dikai sing tanggung, serius paling ngombo, sret. Ngono kuwi terus ngadep kaca. Bisa teko samping kanan, samping kiri, teko mburi, teko ngarep di ngilo di kaki. Beda, memang beda. Itu ya, mengutamakan penampilan. Nek wong lanang apa ne sing aku diutamakan penampilanmu sing model piye? Kowe kok poles kaya apa ya ora ngarep male. Dumble yo pangan dumble. Apa yang bapak no? Yang jemburis yo pangan jemburis. Yang itu iso. Hasilnya gak patet. Ayo gak begitu cantik. Begitu di make up so tadi. Pangling. Iso. Makanya saya ini cantik itu bukan ukuran. Cantik iso dipoles kok saya ini. Gampang teknologi muda canggih kok apa muda canggih apa muda canggih. Ya Allah wa ilaju utawi nambani riya piye lek nambani wa ilaju utawi nambani riya iku antara yang to nekataken sapa sira asline manane ningali tapi niki mboten. Iku antara yang ton nekataken sapa sira. Hum eng khalqi makhluk. Musakhkharina engkang den tundukaken kabeh. Den den tundukaken kabeh tahtal kudrati
ing dalem sak ngisore takdir Allah. Tahsabunyana sapa sira hum ing khalqi. Nganggep sapa sira hum ing khalqi, anggepen kal jamadati kaya pira-pira benda mati. Anggap ne. Pokoke saiki nek sing anggap langsung tak parani. Cara menyembuhkan riya, cara mengobati dan menyembuhkan riya dan ikhlas. Itu caranya kamu yakini bahwa manusia itu di bawah kekuasaan Allah. Apapun yang terjadi pada diri manusia itu adalah takdir Allah, ketentuan Allah, aturan Allah. Terus anggap aja manusia itu kayak benda mati. Sama nek dilem karo wong, anggepen iku dudu wong. Nang ngurusi cagak. Anggepen iku cagak, anggepen iku gedebok. Nek iku mbok anggap wong, akhirnya sama yang bendol ndase mau. Dilem nang bendol ndase, masyaallah. Bendol ndase. Jar-jar. Saman kok iso kuning ngono ku piye to, Jar? Menunggui. Terus dijawab ini jamu cakek ini yo. Aku sih nggak rekuning resep ya. Angger ratus tak campuri peceren. Umumnya sebagai jantan di lok nongong menunggui anggapan si ngomong itu tebok itu tebok. Anggap orang lain itu benda mati. Ini apa juga gitu kuncinya. Kadang-kadang ya orang kalau tampil di hadapan umum kan suka nervous, suka demam panggung. Awal-awalnya dulu gitu, jangan dikira enggak. Dulu apa awal-awal kalau mau ceramah ya, begitu dipanggil mau naik panggung ya, ya demam barang mana, gemeter, kudu ngising, bisa apa lagi, bisa apa enggak ini nanti, nervous, grogi macam-macam. Ya biasa, kayak sampean misalnya jangankan ditampil di hadapan banyak orang, kadang-kadang disuruh maju ke kelas saja itu loh gemeter. Iso enggak aku disuruh gini. Nggih. Biasanya kan gitu sama. Apa dulu begitu? Belum sampai lokasi baru mau berangkat. Misalnya mau ngaji dulu kan belum jauh ngajinya. Awal-awal ngaji mesti tingkat level kabupaten dulu ya, apa ngaji no ngasem no kali tidur no satu kan no manding lo satu. Jadi kalau mau berangkat juga kadang-kadang ya, sudah habis wudhu kayak gitu, wah kutu pipis mana mikir bisa porakin kok aku ngadepi wong akeh, bisa enggak ini nanti jangan-jangan nanti wayah ceramah kok pas grogi, pas ini gak iso, digojloki wong ini sama. Tapi nek saiki gak ngurus, begitu naik panggung wes, seneng ngarep kuwi tanggep waktu kabeh. Serang ngurusi, aku pasti bisa. Apa iku waktu? Aku kuncinya itu harus pede. Pede ora kok peteng dedet. Percaya diri. Harus kudu optimis, percaya diri, penuh keyakinan. Begitu naik, wes siap. Sembuh lah apa sing diomongno. Kudu ngono. Supaya ikhlas. Anggepen itu tua. Dilem kaya apa? Serakrumu, gak denger, ngono. Taman kan enggak terbiasa nih. Rata-rata orang kalau dilem itu kan seneng, nggih. Nek dilokno mangkel, nggih. Itu dilatih. Gak ngefek dilem yo gak seneng, dilokno yo gak mangkel. Biasa. Itu untuk melatih keikhlasan. Tapi angel ngono kuwi. Ya Allah ya, belajar.
anggap orang-orang itu kal jamadati kaya piro-piro benda mati fi adami qudrati isalir rahati fi adami qudrati isalir rahati ing dalem ora anane kemampuan nekakno enak ayo tak beleni ing dalem ora anane kemampuan nekakno enak anggap orang-orang itu benda mati. Kenapa? Dia enggak bisa mendatangkan enak, enggak bisa ngasih enak. Yang mendatangkan enak, yang ngasih enak sapa Gusti? Oh, apa itu? Ing dalem ora anane kemampuan nekakno enak, dia enggak akan mampu kok. Wal masyaqqati lan repot. Itu salah satu kunci, salah satu cara melatih agar bisa ikhlas. Ketika dipuji sama siapapun, anggap siapapun itu benda mati. Dia enggak bisa, dia enggak ada kemampuan untuk mendatangkan enak nanggone sampean. Enggak ngefek. Nyatane bar dilem, duitmu ya ora mundak akeh, irungmu ya ora mundak bangir, pesek ya tetep pesek, kulitmu ya ora mundak kuning, gudiken ya tetep gudiken. Coba misalnya bar dilem karo wong, irunge sing pesek langsung srut dadi dawa. Kaya irunge Petro. Enggak kan? Kulitnya yang bersisik langsung cling, mulus. Ya enggak. Ngapain? Dilem wong kok ayam juga ngefek kok. Ngono lho. Latihannya gitu. Litakhlusa. Supaya selamat sira min muraatihim saking pamer ing al khalqi ben ora pamer wong wa mata tahsabu lan ing dalem kapan-kapan nyongko sira hum ing khalqi dawi qudratin ingkang duweni kemampuan wa iradatin lan duweni kemauan. Tapi selama kamu masih ditutupi nduk, nangok. Dikongkon nutupi kok yo. Selama kamu masih punya anggapan bahwa manusia makhluk itu punya kemampuan, punya kemauan, layyab uda. Mongko ora bakal bisa adoh angka saking sira. Layyab uda. Mongko ora bakal bisa adoh angka saking sira. Apa ariyahu riya. Namanya riya enggak bisa menjauh, enggak bisa jauh dari. Pasti kamu akan selalu apa yang ngarani diliputi perasaan apa penyakit-penyakit riya, dihinggapi penyakit riya. Enggak akan bisa menjauh. Kamu enggak akan bisa ikhlas. Ayuhal waladu. Wei eling-eling nak. Walbaki utawi kangkari min masa ilika saking piro-piro pertanyaan siro masalahmu pertanyaanmu yang lain iku ba'duha utawi sebagiane masa ilika iku mas turun tertulis fi musonnafati ing dalam piro-piro kitab karangan ingsun. Nah, pertanyaan-pertanyaanmu yang lain itu semuanya sudah tertulis di kitab-kitab karanganku. Cari di sana. Aku enggak bisa menjelaskan di sini. Menurut Imam Ghazali. Pertanyaan-pertanyaan Imam Ghazali itu Imam Ghazali, Pak Ghazali kuwi. Nek kuwi ra iso ngarang kitab kuwi. Ngarang puisi iso. Ngarang jadwal iso. Ngarang kitab burung iso. Pertanyaan-pertanyaanmu yang lain enggak saya jelaskan di kitab ini enggak. Itu sudah saya tulis di kitab-kitab karanganku yang lain, cari di sana. Fatlub mongko carilah hu ing ba'du masa ilika. Sumata ing dalam kono-kono, ing dalam kono-kono. Apa musonnafati cari di sana kaya kitab akeh kitab Imam Ghazali kok
ya ana Minhajul Abidin. Sing fenomenal ya Ihya Ulumuddin. Jombeng zaman wis wayahe ngaji Ihya. Saiki yo urung kuat kowe pecah ndasmu. Kelasmu yo urung usih. Ngaji hikam bareng ngono kuwi urung kuat ya. Tambah bingung iki opo sing dibahas. Nanti jangan ngaji ngene kadang-kadang ora cetha. Mungkin cetha piye wong diterang nomor. Ana sing dudul-dudulan ambek kancane. Kancane angel bocah. Bocahnya jadi watak ngono kuwi angel. Abangnya meskipun kelihatannya menghadap ke bawah memandang kita, tapi tahu kok. Sampean gak mana nih menurut tahu. Sampean main-main sama temennya, dudul-dudulan, jawil-jawilan. Ngerti ya. Ya Allah. Ndiki. Fi musafat lu butuh mata. Wa kita batu baktiha. Wa kita batu baktiha utawi. Nulis sebagiannya musannafati iku haramun haram. Haram itu artinya dilarang. Jadi harus bisa membedakan ngono. Haram menurut hukum Allah sama haram menurut aturan manusia. Saiki ene wong ngomong haram iki terus aku teyeng ngono. Nek sampean urung tau ning Arab kok jajal ning ngene iki, haram 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 haram. Haram haram. Gak oleh ngono iku harame. Aja aja aja. Haram 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 ngono. Coba nyamane ning kono. Ya haji haram haram. Wong Arab yo ngono. Haram itu artinya dilarang, haram itu artinya enggak boleh. Tapi kesane pikiranmu nek krungu kata-kata haram langsung teyeng ngono koyo sesuatu yang sangat buburat lah ngono to ya. Heh? Ketoro rapatek pengalaman, rapatek ngerti. Haram itu dilarang. Paham ya? Kayak misalnya, ini jalan khusus untuk tamu putri, santri putri, laki-laki. Haram lewat sini. Ini berarti dilarang lewat situ. Ini kapan-kapan tak terang nasib, kapan-kapan. Ini waktunya terlalu mepet, ini butuh penjabaran yang luas. Pengerti. I'mal. I'mal. Ngamal no siro. I'mal ngamal no siro. Anta rupanya yo siro. Bima kelawan barang tak alamu kang ngerti sapa sira. Kerjakan apa yang kamu ketahui. Lakukan apa-apa yang kamu ketahui. Wis to? Sampean duwe ilmu apa? Amalno. Apa yang kamu ketahui, kerjakan. Apa yang kamu ketahui, lakukan. Liang kasyifa supaya dadi kebuka, supaya dadi kebuka laka kedua siro apa ma barang lam ta'lam kang durung ngerti sapa siro, agar segala sesuatu, agar segala sesuatu yang kamu belum tahu itu kamu bisa jadi tahu. Maknanya apa? Belajar belajar dan terus belajar, ngaji ngaji dan terus ngaji tanpa henti. Itu kunci untuk tambah wawasan. Kunci agar bertambah ilmu pengetahuan itu apa? Belajar, belajar, dan terus belajar. Ngaji, ngaji, dan terus ngaji. No. Yo. Zaman kadang-kadang cemen. Masa ini lo lagi kelas, lagi kelas 10, kelas 1 alia. Aku sok boyong, aku sok apa boyong. Kata boyong kata apa. Pokoknya aku, pokoknya aku sok boyong, pokoknya aku sok boyong. Gak usah direncanakan boyong. Nek wayahe boyong kok ya boyong. Nek nizar ngono misalnya saiki duwe cita-cita. Sok aku tahun depan boyong langsung rapi.
manut angger manut penak era manut loro manut to ayuhal walad bapak alam jam setengah sama pisang bungkus apa yang benarnya capek banget baru datang tadi jam 3 kemarin 2 hari gak pulang baru datang tadi jam 3 habis subuh istirahat sebentar sekarang udah bangun nanti zuhur udah berangkat lagi demi kamu sayangku no, kamu gak pernah ngertiin aku ngertiin dikit dong. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.